What's up guys? Okay. Ketemu lagi sama gue Fahmi Irmawan. Dan kali ini gue bakal review sesuatu game yang mirip GTA guys. Tapi ini hanya iseng-iseng aja gamenya. Dan sebenarnya ini online guys. Cuman gue mau offline. Di sini ada pengaturan, gue review dulu. Oh, di sini ada grafik, gue suka ya. Jadi grafiknya gue rendahin aja. Oh anjir, gak bisa. Low. Di sini gak kita bisa. Gua mid aja biar agak kelihatan bagus itu. Di sini juga ada, sorry kamera gua anti aslingnya. Gua gedein dulu kameranya segini mungkin. Dan di sini ada refresh, cuman nggak ada internetan. Gua offline mode aja guys. Gini contoh, gamenya udah kayak GTA asli ya guys. GTA abal-abal. Oke, sorry di sini gua ganti shopnya dulu. Di sini kita juga bisa beli mobil, pakai duit. Kita juga bisa beli motor. Ini bisa beli pesawat sama senjata guys. Oke, gue beli mobil dulu ya. Gue main mobil. Oke, dan oh fuck you. Aduh sorry guys, agak ngelag-ngelag itu, kampret. What the fuck. Jadi kita bisa jalan-jalan menelusuri wilayah-wilayah game ini. Dan gue gak tahu sumpah guys, game ini sorry, gue nggak tahu ini sumpah ini game gini banget, kampret. Sorry agak patah-patah ya dari settingannya, mungkin gue nggak tahu. Padahal belo ya guys ya, masih aja kena kampret emang. What the fuck? Ya sorry guys, gue beloknya kebelokan, gue anjing. Beloknya keterusan kampret. Jadi ini untuk keluar. Apaan mobil gitu doang kampret. Di sini juga kita bisa beli motor dan pesawat. Gue mau beli pesawat yang kecil aja, pesawat capung. Oke, dan gua mau terbang, I'm flying. Oh fuck you, gua terbangnya keterusan guys. Oke, dan muter-muter guys. Waduh, lalalalalala, gua udah jauh anjing, udah di atas ini gua guys. Gue udah di atas apa namanya langit. Ah, gue keluar. Wah. What the fuck? Mati. Kagak mati anjing. Darahnya kagak berkurang sama sekali, kampret. Hebat banget ya itu game. Oke, dan gue coba. Sebenarnya enggak ada misinya sih, guys, cuman main-main doang. Cuman sepi banget kotanya ya, guys ya. Gue enggak tahu lagi. Kita juga bisa pakai MP7. Lalalala, itu berkurang tapi kok nambah ya tadi? Lihat nembak, nembak apaan kampret, musuhnya kagak ada. Sini juga kita bisa naik mobil lain. Gua mau coba mobil yang bagusan. Gua mau coba mobil apa ya ini. Gua nyoba mobil Lamborghini guys. Dan gua mau ngapain, ngedrip doang. Mobilnya lucu ya guys ya, mini gitu, kayak mobil apa gitu. Itu apa tuh? Tadi gue liat merah-merah kampret situ tuh. Gue tadi liat merah-merah situ tuh, ngelag-ngelag tuh, sorry guys. Nah, gue tadi liat merah-merah tuh situ tuh, ngedrip banget nih. Hah? Kok muncul di situ ya guys? Gue juga bingung. Oke, gue muncul aja ke sini dan gue mau main prosotan guys. Udah gede main prosotan ya lo ya, aneh banget. Gue bingung, susah juga nih guys. Mobilnya licin banget kampret. Gue gak tau mobilnya yang licin apa game yang lag guys. Oh what the fuck. Ya Allah. Hah? Kok turun? Gue main prosotan guys. What the fuck. Gue turun anjing. Aduh, gamenya kocak banget ya guys ya. Gue naik motor, coba. Di sini juga kita bisa beli motor. Wih, Harley. Motornya sebenarnya banyak guys, gue nggak tahu. Oke, gue mau naik tanjakan dan kampret susah banget guys. Ada kampret susah banget. Wah, what the fuck? Gue bingung ini. Oke, dan apaan duitnya nambah kampret tuh guys, masa duitnya nambah gitu doang, bodoh ah. Gue mau naik lagi. Aduh, kayak gue slider ya guys ya.
kok gak bunyi lagi motornya, kampret. Oke, dan bunyinya kagak ada gas motornya, guys. Ngeng gitu doang. Ah, tahu susah ah, ngelek-ngelek bodoh. Gua mau keluar aja anjing, gua mau ke situ tuh, guys. Oke, dan kita ke atas, kita enggak tahu ke atas ngapain. Ya, lucu ya, guys, ya di sini gak ada chat and chat happen. Gua mau chat lo game asu. Game gak guna, GTA kampret. GTA kampret. Oh, udah ada nih. GTA apaan? Salah nulis gue, guys. Gue loncat aja, mencet A. Oh, gak berkurang darahnya ya, guys, ya. Gak kayak GTA gitu ya, kampret. Emang. Ya gitu aja sih, guys. Ada mobil juga ya. Ya simpel jadi mobilnya jadikan gamenya simpel. Ya gue review game memang yang aneh nih, emang bener. Oke, gitu aja, guys. Jadi namanya Free Roam Online, dan sebenarnya online tapi lo bisa mode offline berarti sing-sing, cuman gak enak ya sendiri, lebih baik online. Dan kenapa gue gak online? Karena gue lagi main di area luar, guys, dan juga wifi gue masih ndut-ndutan, gak terlalu hebat. Ya gitu aja sih, guys, sekian dulu review game dari Free Roam gue. Mohon maaf aja kalau saya salah, thanks yang udah nonton, terima kasih, gue ucapin dan bye.